Apa usaha Datuk Seri Skadir untuk tak mengukuhkan UMNO, BN dan MN, Muafakat Nasional? Saya fikir banyak metodologi of approaches atau manhaj, pendekatan untuk memperkukuhkannya. Pertamanya, kita harus melakukan muhasabah. Saya sebut self-criticism. Itu sebabnya saya menelan semua kritikan itu sebagai satu perkara yang menjadi ubat kepada saya. Biarpun ianya pahit, tetapi ubat yang baik itu biasanya ubat yang pahit. Ya? Dan saya terima dengan penuh keikhlasan. Ya? Dan saya memaafkan semua pengkritik-pengkritik saya. Ya? Dan tentunya kalau mereka ada kritik, juga mereka harus jiwa besar untuk memaafkan pengkritik-pengkritiknya. Saya mengambil pendekatannya begitu. Yang keduanya, UMNO ini harus diperkukuhkan. Ya? Solidariti ini penting bagi saya, bukan hanya di kalangan kepimpinan atas. Dan kerana saya lihat di bawah solidariti ini cukup kukuh. Ya. Saya ambil contoh apabila 22 ketua UMNO bahagian dan terdapat timbalan dan naib ketua bahagian di Sabah. Daripada 25 bahagian meletakkan jawatan dan keluar daripada gelanggangan. Daripada gelanggang ini mereka keluar masuk gelanggang lain. Dan masuk ke gelanggang lain, tapi UMNO tidak pernah runtuh. Cawangan-cawangan tidak terbubar. Ahli-ahli cawangan tidak lagi. Walaupun mereka mungkin cuba dibeli. Ini indahnya akar umbi UMNO. Dan kalau di Sabah begitu, tentu di Semenanjung lebih kuat lagi. Walaupun ada usaha dilakukan. Dalam keadaan ini, itu yang saya sebutkan tadi, rumah agam apabila tiangnya masih kukuh dan tiang seri masih kukuh, mari kita sama-sama membina, meletakkan balik lantai perjuangannya, meletakkan dinding sebagai tembok supaya apa yang berlaku di dalam tidak terlalu kelihatan daripada luar, bumbung perjuangan kita supaya panas terik tidak sentiasa melanda rumah agam kita, apatah lagi jika ada badai ataupun hujan yang melanda rumah kita. Maka solidariti ini menjadi mauduk penting untuk kita merelevan dan mendominakan UMNO.